Oke, okay, so what is up guys, welcome back to Freddy Pingin Channel. Awal asal podcasting gear, dan sekarang saya ada di Gunung Tidar. Dan spot pertama kita adalah sebuah kuburan Cina. Ini pasti kalau udah di film Indiana Jones pasti udah dibongkar ini kuburan. Saya yakin banget buat para pecinta film Indiana Jones, mereka sun di sini pasti mereka membongkar ini. Oke, okay, jadi retribusi ada di sana. Harganya 3.000 per orang, dan di bawah sana ada spot buat foto-foto. Itu ada kursi. Terus kalian parkir yang buat mobil di sana. Dan parkirnya itu parkir paralel. Oke, jadi buat yang belum berani parkir paralel, ya udah kalian bawa motor aja. Oke, okay guys, jadi di Gunung Tidar ini masih sering ditemukan populasi monyet banyak sekali. Sering juga dikasih makan oleh pengunjung atau perawat daerah sini pisang, salak. Di belakang sana banyak sekali monyet-monyet berkeliaran. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa kuburan Cina, gundukan tanah itu gede banget? Apa orang-orang Cina itu orang-orang yang badannya besar atau gimana? Yang tahu silahkan komen di bawah, oke? Okay? Oke, okay. Jadi ini kayaknya udah hampir setengah perjalanan. Nah, oke. Okay. Katanya buat kalian yang mau masuk jadi taruna Amir, itu katanya kalian harus kuat lari naik turun Gunung Tidar. Wow, jalan kaki aja udah sampai gini. Oke, okay guys, akhirnya kita sampai di tempat istirahat setengah Bukit Tidar. Di sini bisa dilihat ada orang jualan wahana-wahana WC. Bahkan tadi ada tempat wudhu buat sholat. Oh, akhirnya kita sampai di setengah perjalanan. Oke, okay guys, ini sepertinya makam dari Syekh Subagir. Itu ada tulisannya. Ya kan? Oke guys, sekarang saya ada di makam Kiai Sepanjang. Jadi kalau mau bersiarah di sini, kalian harus berpakaian rapi, sopan, nggak kayak saya gini pakai training. Dan juga nggak boleh nyalakan dupa atau menyan sembarangan di sini. Udah ada tempat yang disediakan. Itu makamnya guys. Panjang sekali. Ada versi yang menyebutkan Kiai Sepanjang ini hanyalah makam tombak. Jadi ini adalah tombak yang tombak milik Kiai Sepanjang yang dimakamkan di sini. Jadi bukan beliaunya Panjang itu, bukan. Dari perbuatan syirik, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghapus segala amal soleh kita. Jadi ziarah itu untuk mendoakan, bukan meminta doa. Mintalah hanya kepada Allah. Oke, okay, smart people. Oke, okay guys, saya sudah mulai melihat cahaya di sana. Apakah sebenarnya sudah sepertinya kalau sudah ada cahaya berarti kita sudah mencapai puncak. Semoga saja itu atas puncak. Oke, okay? Okay, itu adalah aksara Jawa, bacanya so. Sekarang kita udah ada di puncak Gunung Tidar. Jadi dulu sejarahnya di sini, tepat di puncak Gunung Tidar, waktu zaman penjajahan Belanda, saat perang kemerdekaan, itu ada 4 pahlawan Magelang, 4 pemuda Magelang yang akan mengibarkan bendera merah putih di sini, tepat di sini. Yang satu mengibarkan bendera, yang 3 berjaga-jaga di sekitar tiang, dan akhirnya bendera merah putih itu tetap bisa terkibar, tapi mereka berempat gugur karena ditembak-tembaki oleh peluru-peluru Belanda.
dan saat sampai sekarang ini bendera pusaka Magelang tersebut masih tersimpan di pemerintah kota Magelang atau di Pemkot Magelang, dan saya pernah lihat sendiri itu bau amis darah para pahlawan muda itu masih tercium hingga sekarang. Oke guys, sekian perjalanan saya di Gunung Tidar kali ini. Maaf buat backlight, dan tepat di belakang saya adalah sebuah makam Semar, salah satu spot ziarah di Gunung Tidar. Dan peraturannya di dalam nggak boleh ambil foto, makanya saya ambil foto di luar. Oke, jadi buat kalian yang mau naik ke Gunung Tidar, sebenarnya ada dua rute. Yang pertama rute Magersari, kayak saya tadi, yang bayar Rp3.000, worth it sih, kalian bisa olahraga sambil menghirup udara segar, sambil lihat met-met yang sangat-sangat atraktif tadi. Dan juga lewat Akmil, ya, di Akmil itu gratis, cuman sayang hari ini sedang ada reuni, makanya terpaksa saya lewat Magersari, oke? Okay? Don't forget to like, comment, share, subscribe, everything takes longer than you think. I'm Ahmad Ansori, keep fresh, stay right. Oke guys, kalau ini adalah jalur pendakian Gunung Tidar via Akmil, dan ada logo Akabri 78. Jadi sini yang membuat ini adalah alumni dari Akabri 78. Ya, ada daftar namanya di sini. Sebelah sana juga di sini. Dan bukan jalan umum. Jadi hanya khusus warga Akmil yang boleh lewat jalur ini.